Jadi Profesor, racun yang kita beli ni kita nak test, boleh test lah ke? Sebab racun ni memang kalau kita pergi roundup ni, racun rumpai pula tiga. Orang yang berkebun ni tahu. Ini racun yang paling hebat sekali untuk kelapa sawit. Jadi yang ni MAPA yang paling hebat untuk racun tikus. Ini racun anak-anak. Ini awak selalu pakai di rumah-rumah kan? Jadi demo kita yang ini kita nak menyatakan Air Cyprus ini mengambil usul agent yang paling kuat sekali untuk otak racun. Jadi kalau kita kata minum Air Cyprus ini, dia buang racun dalam tubuh. Ya, buang macam ni, macam orang tak percaya. Pas orang sama ada ni, dia nak bukti. Dia tak main, dia nak bukti. Jadi kita akan tunjukkan bukti kekuatan Air Cyprus ini. Jadi gitu. Okay, sekali lagi saya ingatkan kepada para hadirin, anda tidak dibenarkan untuk shoot video kamera. Jadi sekiranya kita boleh bukti sini, siapa yang nak mencuba boleh. Dan bukan so, benda ni benda betul. Tapi yang pertama jangan ada jantung. Yang kedua jangan ada masalah ni dalam paru-paru ni. Jantung, paru-paru dan darah tinggi. Tiga jenis ni tidak ada, silakan. Tolong ayah. Apa? Ayah ni bawa balik buat demo di Brunei. Demo di Brunei. Ayah saya turun ni. Ketua sedok gini lah. Dia ni bukan boleh main-main. Lecho. Walau macam mana pun, lecho. Efek tu tetap ada. Tapi, hari-hari kena minum. Kalau tidak ada apa-apa, maknanya racun biasa je, racun dalam tubuh. Alhamdulillah lah, biasa lah. Ayah boleh tak bagi tahu, ayah ni kali tu berapa dah minum racun? Saya rasa ni adalah kali yang ke-11. Kali yang ke-11. Kita susah nak tuin orang-orang kita ni. Nak tuin kepala diri ni susah. Tunjuk bukti macam ni pun tak ada apa. Lembak macam ni punya bukti, macam ni punya produk. Dah tahu tak? Ayah pun dah bukti nak cerita lah. Macam ni punya produk. Siapa yang berani buat demo ni? Pasal ni, bila kita demo ni, kita akan sebor seluruh ni. Kita cabut lah. Siapa-siapa? Thank you.
Baik, sambil Profesor Dr. Patutkan Dr. Haji Abdul Mahan Embong siapkan dulu. Jadi saya minta yang dalam dewan ini, Anda tidak digunakan untuk di video, sebab kita dah jemput sebenarnya video profesional kita yang terdiri kru untuk kita shoot dan kita akan edarkan kepada semua. Jadi saya minta semua dalam keadaan yang senyap. Kita nak lampu depan saja yang yang terang ke depan ini. Ni rounda kacau rumpat. Satu tudung ni ukur 20 geleng air. Abang biasa ni yang kacau lagi. Satu penutup untuk 20 geleng. 20 liter air untuk racun, air macam rupai, racun rongga. Jadi dengan racun ni kita masukkan air sejuk ni, air apa-apa tak apa. Jadi dengan yang kita campur air ini, kita akan campur dengan air sebel. Jadi dengan adik air ini, dia akan natural bang. Aku masih banyak. Kalau orang tidak begitu yakin,
mengapa dia memakan Allah Subhanahu Wataala? Hantar memakan Allah Subhanahu Wataala. Tapi dia sudah ada tiga mengundang kayu sepul dan kayu berat. Kayu sepul dan kayu berat. Air zam-zam yang kita campur dalam ini. Ini air zam-zam ini. Nabi Allah Ibrahim. Mujizat Nabi Allah Ibrahim. Dan gala huza itu adalah kira-kira mujizat Rasulullah. Sebab Rasulullah yang suruh. Sebab masa zaman Nabi Allah dulu, dia buat awet banyak itu daripada gala huza dan ember sepul. Kajian kita yang akhir, sebab tiga rafsi, pertama, kedua, ketiga, semua penyakit misteri. Pakar-pakar pergi, cek, buat naik, tiga hari mati, profesor mati. Kena serang penyakit misteri. Apabila dia cek, profesor tu kena jangkitkan A. Zaman dulu A dah ada, Fir'aun kena A. Jadi Ramsi yang paling muda sekali yang mati tu, umur 27 tahun tu, Ramsi ketiga tu, ada di Museum London. Banyak kacau. Banyak molek, dia orang boleh scan dengan muka yang boleh. Jadi dia cek, tidak ada penyakit dan diawet dengan garam hunza dan ember sepulis. Itu kelebihan. Sebab tu kita tengok, ayah boleh tunjuk dalam buku Yunani tu kan. Cleopatra pakai sabung ember sepulis dengan garam untuk awet muda, untuk tahan tubuh. Ada dalam kita nama dia. Maksudnya insyaAllah kalau ada ini nak buat, kita buat produk sabung. Ini yang paling hebat sekali. Tak payah pakai stem cell saya. Leka buat lama je. Sebab dalam kitab tu cukup lah. Capuran ni. Nak buat sabun. Boleh buat keluar produk sabun. Jangan duk beli sabun apa dua orang beli stok. Stok kau tu. Kita tengok sabun Lifebuoy. Tahu? Tengok elang yang kapal tempang ni. Dia tunjuk tu. Orang ada toreh. Itu ember sepul tu. Dia kira dia tunjuk juga. Nak menyatakan, dia pakai ember sepul. Ember sepul ni, dia akan mati semua bakteria, seluruh kacau. Itu je lah. Jadi, insyaAllah, nak berkaya semua. Itu sahaja, saya berdukung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberi ayah dalam setan untuk buat apa-apa demo demi untuk menegakkan kebenaran dalam keadaan operasi. Sekian, terima kasih.